satu hal. Ada kemampuan, keinginan bersama untuk ingin melihat bangsa ini harus bisa lebih berdaulat, harus bisa lebih menungkohkan posisinya sebagai suatu bangsa yang mampu secara konsisten mengamalkan, mengaplikasikan cita-cita dan titah para proklamator bangsa ini. Jadi kalau ditanya pada saya, ragu gak kepada nasionalisme kawan-kawan dari PKS? Saya orang yang pertama menyatakan, saya tidak pernah ragu tentang itu. Saya merasa berhak untuk menyatakan ketidakraguan saya. Justru kalau ragu, untuk apa saya berdiri di sini? Saya menyintain kebangsaan ini, nasionalisme kebangsaan kita. Tapi saya ingin mengajak semua pihak, komponen, elemen masyarakat, institusi, partai-partai politik, bahkan civil society, untuk menerjemahkan nilai dan idealisme nasionalisme kita tidak hanya sekedar lip service dan retorika, tapi aplikasi praktek dalam kehidupan, berpikir kita, berbicara kita, berbuat kita. Nah, ini yang saya katakan, itulah nasionalisme yang sejati. Maka pikiran-pikiran ini yang sebenarnya saya rasakan tidak ada gap, tidak ada satu jarak di antara Nasdem maupun PKS. Jadi kalau kawan-kawan PKS nanti ada dalam pemerintahan, pemerintahan baru yang didukung oleh Nasdem ini, ya kita syukur alhamdulillah. Tapi nggak ada di dalam pemerintahan juga kita bilang, nah bagus aja itu, atur aja baik-baik. Nah, yang jelas persahabatan antara Nasdem dengan PKS itu harus kita jawab dan kita rawat baik-baik. Nah, ini barangkali pemikiran-pemikiran kita.